Inspirasi Selawat bersama Gurunda Haji Deni Yasin Afrianto, Founder Camp Selawat Internasional. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa salim. Biada rahmatillah, biada di khalqillah, biada di ma'filmillah. Sahabat para perindu-perindu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana saja berada, para pendengar setia Radio Camp Selawat, juga para pemirsa Selawat TV. Ya. Sahabat, kami sering dengar, kenapa sih selawat harus banyak-banyak? Bukankah 300 itu cukup sehari? Ya, bukankah amaliah yang bagus itu sedikit tapi istiqomah? Ya. Kadang-kadang pertanyaan ini menggelitik seakan-akan benar, tapi kok kayak ada yang mengganjal, sahabat? Khususnya para penikmat-penikmat selawat, ya. Kami coba, kalau selawat sedikit itu terus sisanya ngapain gitu? Ya. Kita punya waktu 24 jam, taruhlah dipakai tidur 8 jam, masih banyak berjam-jam yang kita bisa gunakan. Kenapa kalau nggak digunakan dengan sholawat? Karena pada saat sholawat kita memanggil dua kalimat agung, itu nama Allah dan nama Rasulullah. Ya nggak apa-apalah kalau tidak sholawat, ya minimal dipakai zikir, sayang. Dan pada kenyataannya, pada saat kita tidak sholawat, ya zikir juga enggak kadang-kadang. Makanya sahabat, kenapa kita harus mengurangi atau membatasi jumlah sholawat kita? Kalau kita bisa 10 ribu, kenapa enggak 10 ribu? Kalau kita enggak bisa 3 ribu, kenapa enggak 3 ribu? Bahkan kenapa kalau kita bisa 50 ribu, kenapa enggak 50 ribu? Karena orang di luar sana bukan beribut hanya 300, sahabat. Mereka ada yang 50 ribu sholawatnya sehari. Mereka ada yang 100 ribu sholawatnya sehari. Bahkan ada yang 200 ribu sholawatnya sehari. Kenapa kita menjadi sibuk menjadi memperkecil sholawat kita? Ya ini kembali kepada kita sahabat, bukan berarti kita mengecilkan mereka, silakan kalau mereka akan lakukan itu terserah 300. Tapi ini untuk diri kita pribadi, kenapa kita punya waktu tidak digunakan aja untuk sholawat? Kebetulan Camp Selawat mengajarkan caranya, bagaimana kita bisa sholawat dimanapun, kapanpun, untuk menjadi ahli sholawat, penikmat sholawat dengan sholawat yang nikmat dan ringan. Kecuali di kamar mandi itu kita rem dulu, tahan dulu. Tapi di luar tempat itu kita akan terus selawatan. Dengan alat bantu kita, dengan lingkungan komunitas kita, dengan lingkungan selawat kita. Ya, makanya 300 itu menjadi nilai yang mudah kita lupakan. Tiba-tiba di tasbih kita sudah tertulis 3.000. Kita teruskan lagi, tiba-tiba sudah tertulis 7.000. Terus deh. Ya. Dan sahabat, ayo mulai biasakan punya target yang hebat. Dan target ini juga mulai diajarkan kepada keluarga kita. Dimulai dari 1.000, dimulai dari 3.000. Hingga mereka punya sholawat yang luar biasa nilainya. Sholawat yang nikmat, sholawat yang ikhlas, sholawat yang khusyuk, sholawat yang membuat mereka terus terhubung dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga ini akan membingkai amaliah-amaliah kita yang lain. Ya, jadi sahabat akan punya amaliah hebat sholawat yang akan menjaga dan membingkai juga sholatnya menjadi lebih nikmat, infak menjadi lebih hebat, asbab dari keberkahan sholawat. Ayo sahabat, tingkatkan lagi sholawatnya, kunci sholawatnya, dan jaga istiqomah sholawatnya. Semoga Allah mudahkan semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.